Yo halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Neko. Dan di video kali kita lanjutin ke grup B guys ya. Kita bakal lihat di grup B ada siapa aja boy, let's go. Oke guys, di turnamen ini Makassar Evolution 5 grup B kita ada Lord Murata melawan Orc Warrior, Abdul melawan orang ya. Lalu nanti yang menang akan mengadu di grup final ya guys ya. Jadi kita langsung aja mulai dari grup B yang pertama dulu guys ya, let's go. Oh, kita langsung aja scan dari Lord Murata yang menggunakan Celeo Leo Junior, Narrow Victory, Alien XS, coy. Lalu Orc Warrior menggunakan Shuffle, Overwhelming Power, dan juga Gianto Meteo. Kita lihat di grup B match pertama, coy. Kita lihat apakah Celeo bisa menang melawan Shuffle, coy. Mantap jiwa. Gila nih Celeo ngepur sih menurut gua guys. Jurusnya Apollo coy, let's go. Berhasil difokus. Celeo nyerang lagi. Gak bisa fokus sama, soalnya udah fokus tadi. Waduh, Celeo nyerang mulu coy, gimana nih Orc Warrior? Oke, okay, guard. Gila, nyerang lagi Celeo. Lord Murata gila, gaming banget. Mati itu pasti anjir. Shinigami Shokan. Feeling gue dibalas nih. Waduh bahaya nih, bisa nih Orc Explosion Celeo bisa sekarat ya. Gak mungkin mati soal damage limit coy. Dangerous Ogi. Ih, fokus coy, gila. Kena damage limit tuh, gila. Kalau nggak ada mati itu. Miracle Orc Explosion. Siapa yang akan dapat coy dan memenangkan pertandingan match pertama ini coy? 5 4 3 2 1. Tiebreaker lagi. 5 4 3 2, 1. Tiebreaker lagi. 5, 4, 3, 2, siko. Waduh, pemenangnya Shuffle World. Waduh, gimana nih? Lord Murata. Padahal di awal dia menang coy ya. Ke comeback jatuhnya coy. Jadi pemenang kita adalah Orc Warrior coy. Lord Murata harus gugur kena comeback. Oke, sekarang giliran Abdul melawan orang. Abdul akan menggunakan Stray, Friends Forever, dan Approaching Sun, All Doubling. Friends Forever itu defense aura ya. Spermwell digunakan oleh orang. Pause A G.
Oke, okay, Naro Victory dan Giant Meteo. Kok nggak bisa di-scan? Ya, let's go. Ini dia guys ya. Abdul melawan orang. Gede banget tuh. Vanguard. Kita lihat siapa yang menang dan melawan All Warrior di grup final. Bujir tentakel Crusader. Defense block. Dibalas straight. Dangerous Ogi. Waduh, Giant Meteor ikut oleh Spermwell. Kita akan lihat apakah strike. Ah, dia mah nyantai, dia bisa hidup lagi, coy. Oh, belum mati tapi. Wah, okay, strike akan hidup lagi, coy ya. Go change. Ini dimakan, woi. Waduh, straight kalah oleh Spermwell, coy. Dimakan lagi ya guys, ya kalah sih, fix. Jadi pemenang kita adalah orang, coy ya, dan Abdul harus gugur, woy. Let's go. Oke, jadi Lord Murata dan Abdul harus gugur dan sekarang kita masuk ke grup final, yaitu Orb Warrior melawan orang, guys ya. Let's go, coy. Mantap jiwa. Ini guys ya, shuffle mount Spermwell. Sama-sama pakai Giant Meteor buat Vigard. Kita lihat apakah shuffle bisa membalaskan dendam straight. Let's go. Aduh, lupa diklik. Spermwell menyerang. Gila, Spermwell kayaknya siapa bakal mati nih guys ya. Kalau nggak fokus, kalau nggak mati. Antara dua itu, dan dia akan resurrection. Kalau dia fokus ya nggak mati. Kita lihat aja guys. Oh, dia bisa fokus jadi nggak mati. Wah, ini baru mati, bener-bener mati guys ya. Dan dia akan resurrection.
dan siapa lah kan? Ini dia. Barwell akan menang coy, dia akan mengakhiri dengan full power ya, dengan udara full juga. Dan pemenang kita adalah orang coy ya, menggunakan Spermwell. Power Warrior menggunakan Shuffle harus kalah dengan Spermwell coy ya. Ini dia pemenang kita coy, mantap jiwa Spermwell. Oke guys, jadi pemenang kita adalah orang coy. Dia akan bertemu Gomen nanti di semifinal. Tapi sebelum kita lihat dulu di grup C, ada siapa saja di grup C ya? Ada Van Blue melawan Spongtif, ada Tenka melawan Bus Potter guys ya di next grup C coy ya. Oh ya, sampai di sini video kali ini. Gue Neko, episode coy. Bye-bye.